sekolah yang berjaya di dalam pertandingan Laman Cantik tahun 2022. Antara objektif penganjuran pertandingan Laman Cantik ini adalah sebagai menghargai inisiatif penduduk dan komuniti Putrajaya dalam usaha mewujudkan persekitaran hijau dan mampan di Putrajaya. Diharap dapat mampu mendorong masyarakat, anak-anak serta komuniti Putrajaya di dalam memelihara kejiranan hijau selaras dengan konsep pembangunan dan status Putrajaya sebagai bandar dalam tamanya. Menghiasi bandar-bandar kita meliputi kawasan kediaman, kawasan perumahan dan juga kawasan persekitaran. Hasilnya nanti kita ingin melihat Putrajaya secara keseluruhannya menjadi sebuah bandara yang cantik, yang indah, yang disukai oleh kita dan juga masyarakat-masyarakat keliling dan juga mereka mendatangi Putrajaya.